Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pesona Desaku, selamat datang kembali di channel saya. Sobat Pesona Desaku, hari ini saya berkunjung ke alun-alun kota. Seperti apa kondisinya sekarang? Berikut videonya untuk sobat semua. Alun-alun Purbalingga. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, alun-alun Purbalingga sempat ditutup karena dalam proses renovasi. Berikut ini suasana alun-alun Purbalingga di tahun 2021. Ya, ini adalah tampak dari bagian selatan, di mana terdapat tulisan alun-alun Purbalingga. Kemudian di depan saya ini ada air mancur. Kemudian kita berjalan lagi ke arah barat. Di sini terdapat tempat bermain untuk anak seperti prosotan dan juga yang lainnya. Kemudian kita jalan lagi. Nah, ada hal yang unik di sini, di mana di alun-alun ini sudah disediakan untuk para goeser atau orang yang hobi dengan bersepeda, yaitu tempat untuk memarkir sepedanya. Nah, ini penampakannya, kemajuan yang luar biasa ya di Purbalingga, terutama di alun-alunnya sudah disediakan fasilitas untuk parkir sepeda. Bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Oh ya, di channel ini saya akan berbagi tentang kegiatan saya sehari-hari di desa serta kegiatan menarik lainnya. Kemudian kita jalan lagi ke bagian utara. Nah, ini saya berada di depan pendopo ya, ini view-nya. Sobat semuanya, kurang lebih ini suasananya di sekitar alun-alun Purbalingga. Yuk, jalan lagi ke bagian timur. Ya, suasananya seperti ini ya. Kebetulan saya kesini sekitar jam 2 sore ya, habis dari kampus langsung mampir ke alun-alun Purbalingga. Kemudian jalan lagi. Nah, di bagian sini juga terdapat parkir sepeda. Jadi ada dua lokasi ya, di sebelah barat atau depan Masjid Agung, dan juga bagian pojok ya, pojok bagian selatan. Mari jaga fasilitas umum di sekitar kita, kita rawat supaya bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.